Masa Orde Baru merupakan masa yang paling sulit untuk kita lupa. Masa di mana kita diberikan sebuah luka dan tamparan keras yang dijadikan pembelajaran untuk bangsa Indonesia. Akan selalu terjadi pro dan kontra ketika kita membahas masa sang diktator memimpin. Banyak yang senang dengan sistem pemerintahan yang beliau buat. Namun, tidak sedikit pula dari mereka yang kesulitan mendapatkan makanan ketika dipimpin oleh sang diktator. Yang bagus kerjain semua, yang bagus. Yang bagus, Kevin, yang bagus. Nanti gak digaji, baru tau rasa. Yang bagus, Hidro, yang bagus kau, yang tulis, Hidro. Yang semangat dong, Alek. Gak bagus sama sekali kerjanya. Bagus yang kerja ya. Siang Pak, siang Tuan, minta jalan. Anak manja baru pulang. Sudah pulang, Nago? Sudah, Pak. Sudah pulang, Pak. Ya, Nago. Ya, itu dah nunggu teman dong, Nago. Bik! Ini ambil barang anakku ini, Bik. Gino. Dah lama kalian di sini. Bi, lama kali ya. Ya, ini jok semua. Cuci dulu. Ini lihat ni semua. Ada di pakai rapi-rapi sih, Bol. Kalian aja yang ngomong sama Bu Bos. Janganlah kamu lah. Aku takut. Dia aja lah dia. Jangan dong. Kan kamu lebih perlu. Kamu pun berani juga di sini. Aduh, Mas di rumah enggak ya? Dekat-dekat. Aduh, dikasih. Bu. Bu Bos. Mbak, buka pintu, Mbak. Iya. Bu, Ibu. Bu Bos. Iya, dari siapa? Bu bosnya ada. Bos bentar ya, bentar dulu. Bu, ada yang nyari. Siapa mbak? Yang kerja di ladang. Oh, oke mbak. Sana. Kalian mau apa datang ke sini? Kami datang untuk minta gaji sama bonus yang sudah dijanjikan ibu. Nih, gaji kalian bagi tiga semua. Tapi bu, bonusnya di mana? Tapi kerja aja nggak becus. Boleh becus kamu. Maaf pak, kami balik ke rumah. Mbak, tutup pintu mbak. Jangan pernah sombong dengan harta kekayaanmu, karena itu hanya sementara. Oh, si ini rumahnya. Pak, kenapa? Kami kesini mau minjam uang. Anak kami lagi sakit. Kami perlu dana. Uang. Kalian mau minjam lagi? Nambah utang? Bentar ya, biar saya ambil catatannya. Kalian minjam aja terus. Ini, lihat buku saya. Semua tentang utang-utang kalian. Kapan kalian mau lunasi? Pergi. Bayar dulu utang kalian, baru gue utang lagi. Kini yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Inflasi di Indonesia mulai merajalela. Si sombong dengan harta kekayaannya hanya bisa menangis melihat hartanya sudah habis ludes dan orang di sekitarnya mulai. Kita keluar dari kerjaan ini. Selalu enggak dikasih-kasih. Anak ini kenapa? Bos, kami berhenti. Kenapa kalian mau berhenti? Kami gajinya enggak sesuai, Bos. Kami mau pergi aja. Makanya jangan terlalu pelit. Bos, jalan. Terserah hati kalian lah. Saya sudah pusing. Malah, mampus jadi miskin kau. Mampus bos.
Namun apakah itu menjadi akhir sebuah cerita? Belum. Tentu belum. Sang diktator kembali mencalonkan dirinya untuk menjadi presiden selanjutnya. Hey, Pak, apa rencana Bapak selanjutnya, Pak? Ya, saya akan menjabat lagi menjadi presiden. Bagaimana dengan masalah-masalah negara yang saat ini terjadi, Pak? Masalah seperti itu, gampanglah saya atur itu. Seberapa yakin Bapak bisa menang dalam pemilihan presiden kali ini, Pak? Kamu lucu ya. Saya pasti menang dalam pemilihan ini. Baik, Pak. Terima kasih atas pernyataannya. Namun apakah pernyataan dari sang diktator ini membuat rakyat senang? Atau malah membuat mereka menjadi lepas kendali? Mana ini? Kita mau makan apa? Kerja aja gak ada lagi. Kerja aja makan susah. Indonesia lagi krisis. Kapan nikahnya aku gini? Eh, cari kerja. Apa ini dari sini? Namun akhirnya pertanyaan itu pun terjawab sudah. Baik, Pak, apa rencana Bapak selanjutnya, Pak? Ya, saya akan menjabat lagi menjadi presiden. Bagaimana dengan masalah-masalah negara yang saat ini terjadi, Pak? Masalah seperti itu, gampanglah saya atur itu. Seberapa yakin Bapak bisa menang dalam pemilihan presiden kali ini, Pak? Kamu lucu ya. Saya pasti menang dalam pemilihan ini. Baik, Pak, terima kasih atas pernyataan. Lah, kalau gini semua yang terindas namanya. Pecahkan makan enak, rakyat makan gak makan. Gini kita sudah jalan ini. Iya, betul. Setelah mendengarkan pernyataan sang diktator, akhirnya rakyat memutuskan untuk turun ke jalan dan kejadian kelam pun dimulai. Penjarahan toko terhadap etnis Tionghoa, kekerasan kepada etnis Tionghoa, kerusuhan sana sini, turunnya mahasiswa untuk meminta reformasi. Dan juga di dalam ruang kredensial ini sudah berkumpul para wartawan. Dan akhir dari cerita,
semut-semut yang tertindas pun akhirnya bisa lepas dari cengkeraman sang diktator. Kami berhenti.